Kong, takut. Ih, takut Eke gak bisa bayar. Ih, gak usah takut. Eke punya duta duit. Makanannya endes, enak, restoran mahal. Hey, Kimberly, kenapa kamu ragu-ragu gitu sih makannya? Aduh. Bok, Eke tekong, takut. Ih, takut Eke gak bisa bayar. Ih, gak usah takut. Eke punya duta duit. Ih, iya ya. Jadi banci, sombong lagi. Eke gak bisa bayar. Terus, apa sih? Eke takut sama pengunjung yang lain. Waduh. Satpol PP semua pengunjungnya. Eh, kamu berdua. Oh, iya, Pak. Kamu Endes. Iya, bukan, Pak. Bawa kan? Aku aja tadi saya dengar ikut kami ke kantor. Cukupilah latihan hari ini. Cukup udah. Capek gua. Balik ah. Eh balik ya. Eh bro. Apaan? Mau balik kemana lu? Ya balik ke rumah lah. Masa balik ke kolong jembatan ada-ada aja deh lu. Balik ke rumah. Eh. Gua bilangin ya. Ring tinju ini adalah rumah gue. Gua mau kemana lagi? Lebay banget sih lu. Gua tahu lu suka sama tinju dari kecil, dari segede gini. Tapi gak usah lebay gini juga dong. Balik ayo balik. Bro. Gua bilangin ya. Apaan? Ring tinju ini rumah gue. Lu gak percaya? Kagak. Lu lihat aja sendiri. Tuh. Aduh. Iya. Ini teman ayah. Assalamualaikum, Bu. Iya, Pak. Wah, si ganteng Gilbert mau kemana? Ya sama, saya mau kerja, cuman mobil lagi rusak. Makanya saya ngangkot aja sekarang deh. Rusak ya udah kalau gitu bareng mobilku aja ya. Lu di depan. Serius, Mas? Serius. Waduh. Di depan lagi? Iya. Aduh itu satu kehormatan buat saya Mas, makasih banget. Aduh Mas Agung ini baik banget. Ya. Makasih banget ya Mas ya. Ya. Gimana Gilbert? Sekarang nyaman kan duduk di depan? Iya sih di depan, tapi gak kayak gini juga kali. Diam. Katanya tadi tuh suruh di depan, ya. Yang gedung sama undangan udah, apalagi lagi ya yang? Ya, pokoknya kamu santai aja, pilih gaunnya sekarang. Oh, iya gaunnya. Iya nih, aduh, kalau bandara mau belanja. Jeng Yudit tahu kan anaknya Jeng Erin, si Meta. Oh, tahu Jeng, kenapa? Dia itu lagi pacaran sama calon suaminya. Jeng, biarin aja lah. Mereka itu kan mau nikah. Tapi Jeng Yudit, saya itu prihatin, saya itu kasihan banget sama Meta. Soalnya nih ya Jeng ya, calon suaminya itu punya buntut. Aduh. Oh, jadi calon suaminya Meta itu duda. Terus punya anak dong? Bukan Jeng, maksud saya punya buntutnya kayak begitu. Eh, buset!